Sobat Agung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bikin video pembahasan baru lagi. Kalau sebelumnya saya bikin video unboxing, saya bikin video review handphone, saya bikin video review laptop, hari ini saya akan bikin video compare handphone. Nah, handphone apa? Nih, ini dia handphonenya. Handphone yang akan saya comparekan hari ini, produknya saya ambil dari Vivo. Vivo-nya Y91C dan dari Oppo untuk serinya A1K. Nah, kenapa saya comparekan kedua brand ini? Karena kedua brand ini di pasaran itu sangat bersaing ketat untuk penjualannya. Karena mereka memiliki atau menjual handphone yang teknologinya terbaru, terus kualitasnya terbaik tentunya. Nah, terus apa sih perbedaan dari kedua handphone ini? Yang pertama, untuk series Vivo Y dan series Oppo A1K, untuk Vivo seri Y91C ini, untuk layarnya memiliki layar 6,2 inch, sedangkan Oppo ini layarnya 6,1 inch. Jadi untuk layarnya lebih gede Vivo Y91 dibanding Oppo A1K. Perbedaan yang lainnya itu dari segi baterai. Dari segi baterai, Vivo ini baterainya 4030 mAh, sedangkan Oppo baterainya hanya 4000 mAh. Masih diungguli sama brand Vivo. Terus dari segi kamera, untuk kameranya, untuk Vivo ini 13/5 megapiksel, sedangkan Oppo kameranya 8/5 megapiksel. Betul, masih diunggul brand Vivo. Nah, untuk dari segi Android, sekarang berbalik, lebih unggul yang Oppo dibanding yang Vivo. Nah, untuk yang Oppo A1K, untuk Androidnya itu sudah memakai Android versi terbaru, yaitu Android versi Pie, sedangkan Vivo itu masih menggunakan Android versi Oreo. Nah, terus dari segi pengecasan. Dari segi pengecasan, untuk yang Oppo, untuk voltase chargernya sudah memakai voltase 2 ampere, sedangkan yang Vivo itu masih menggunakan 1 ampere. Jadi lebih unggul yang Oppo, karena yang Oppo sudah menggunakan teknologi charger fast charging. Nah, sekarang masuk ke fitur. Untuk fitur, A1K smart bar-nya sudah bisa di chatting. Untuk di chatting, A1K itu bisa chattingan sambil nonton YouTube atau sambil mengerjakan pekerjaan yang lain atau main game, itu bisa. Tapi dari Vivo itu belum. Nah, untuk fitur bokeh dari segi kamera, untuk A1K sudah bisa, sedangkan dari Vivo itu belum bisa. Nah, yang terakhir dari segi harga. Untuk dari segi harga, Oppo A1K jatuh harganya lebih mahal dibanding Vivo Y91C. Untuk A1K dibanderol dengan harga Rp1.800.000, sedangkan Vivo Rp1.700.000. Nah, itu perbedaan kedua produk ini. Jadi untuk teman-teman semua mau pilih yang mana, silahkan. Saya sudah jelaskan kelebihannya masing-masing. Tapi untuk beli handphonenya, sini ke Agungsel. Karena Agungsel merupakan dealer terbesar di Tasikmalaya, tentunya termurah, terlengkap, dan terpercaya. Terima kasih. Jadi Agung.